Dewan HAM PBB sepakat untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan Rusia selama invasi di Ukraina. Namun keputusan ini dikritik oleh Duta Besar Moskow untuk PBB di Jenewa dan menilai bahwa langkah ini adalah upaya Barat untuk menjelekkan Rusia. Dilansir oleh Al Jazeera, keputusan penyelidikan tersebut berdasarkan hasil pengambilan suara negara anggota pada Kamis 12 Mei. Hasil voting menunjukkan bahwa sebanyak 33 negara menyatakan setuju, termasuk Indonesia. Kemudian sebanyak 2 negara, yakni China dan Eritrea, memilih untuk menolak. Sedangkan sebanyak 12 negara seperti India, Kuba, Pakistan, hingga Venezuela memilih untuk abstain atau tak memberikan suaranya. Menanggapi hal ini, Duta Besar Rusia untuk PBB, Gennady Gatilov, memberikan kritiknya. Menurut Gatilov, seharusnya yang dilakukan oleh PBB adalah mencari tahu penyebab krisis di negara tersebut dan berupaya menyelesaikannya. Langkah ini dinilai Gatilov sebagai upaya Barat untuk mengorganisir rute politik lain agar dapat menjelekkan Rusia. Sementara itu, Duta Besar China, Chen Shu, juga melontarkan hal yang sama. Menurut Chen Shu, upaya penyelidikan tersebut justru dapat menyulut Barat. Terkait proses penyelidikan ini, PBB meminta Rusia untuk segera mengizinkan pekerja kemanusiaan mengakses warga sipil yang dibawa dari Ukraina ke Rusia. Hal tersebut menyusul tuduhan dari wali kota di Ukraina, pejabat lokal, dan warga tentang orang-orang yang dipaksa melintasi perbatasan. Demikian informasi kali ini, perbarui terus informasi Anda hanya di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!